Pemirsa, pasca kebakaran Taman Sari, petugas gabungan TNI dan Polri bersinergi untuk menjaga serta mengalirkan bantuan serta pelayanan untuk kebutuhan warga. Selain tenda milik Dinas Sosial untuk menampung para pengungsi, berdiri juga tenda milik TNI Polri yang tidak hanya sebagai penampungan warga, namun juga sebagai posko pelayanan serta menampung logistik kebutuhan warga. Sejumlah bantuan seperti pakaian, selimut, makanan siap saji hingga kini terus mengalir dari berbagai kalangan, mulai dari Dinas Sosial, BNPB, Paguyuban hingga mahasiswa. Petugas gabungan dari TNI Polri juga akan terus berjaga di lokasi untuk memberi pelayanan bagi warga sekitar. Kami tiga pilar sudah sinergisitas bekerja sama dari kemarin mempersiapkan logistik, bekerja sama dengan unsur terkait yang ada dan semuanya sudah terpenuhi. Terutama dari TNI dan Polri, kemudian dari Dinas Sosial, kemudian dari pemerintah kota, kemudian dari teman-teman instansi lain, semuanya berperan dan kami semuanya menyalurkan bantuan-bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan warga.